Abang jangan cakap, Bang. Abang tetap berapa sihat. Tidak haruslah. Abang banyak salah. Abang tak minta makan, Ros. Abang banyak berhasil, Ros. Abang, apa yang abang cuba cakap ni? Abang. Maun. Siapa Maun, abang? Abang, siapa Maun? Doktor, suami saya. Cik Zaman, terima kasihlah sebab sudi datang walaupun malam-malam macam ni, kan? Puan Rosna. Cik Baharin. Biarkanlah dia. Dia dah meninggal pun. Sakit. Tua pula tu. Yang lebih penting sekarang ni adalah soal wasiat. Jom kita bincang ke sana. Puan, jenazah Encik Baharin ada dalam tu. Tak apa. Yang itu biarlah doktor yang uruskan. Saya sebenarnya ajak Cik Zaman berbincang sebab saya naklah tahu, kan, berapa anggaran keseluruhan harta arwah suami saya tinggalkan untuk saya. Mesti terlalu banyak ni sampai Cik Zaman tak boleh nak cakap, kan? Betul, kan? Puan, saya tak dapat bincang apa-apa tanpa kehadiran waris lain. Waris? Apa pula ni? Saya lah isteri dia. Kebetulan saya tak ada anak pula kahwin dengan dia. Sebelum kahwin dengan Puan, arwah pernah berkahwin, kan? Memanglah, tapi tu sebelum dia datang ke Kuala Lumpur. Lagipun isteri dia dah meninggal. Tapi mereka ada seorang anak. Anak lelaki. Anak lelaki? Anak tunggal. Maun nama dia. Patutlah dia cakap pasal Maun.
Maknanya dia nak bagi tahu aku dia dah lelaki. Ah. Ya, sini. Hey, mau lekaslah sikit. Dah lama dah aku tunggu ni. Hei, susah sangat ke nak hit kambing tu? Beli tiket kapal terbang Sinora pun cepat. Dah boleh online dah. Pak San, kalau nak cepat lagi kambing lain pun ada, Pak San. Aduh, ini kambing kau bagi ni biar betul-betul berkualiti. Untuk majlis aku tu. Ha, anak aku Sinora tu. Kau tahu tak? Lekas sikit kambing tu. Edolah, bawa kau bawa ni. Anak aku Sinora tu belajar overseas. Kakak si Manisah ni. Ha, tak ada anak orang kampung yang berpeluang belajar dekat overseas. Kau tahu? Kau dah belajar overseas? Ba. Ha. Dahlah, mak orang dah jumpa kambing tu. Tunggu kita balik. Lailah. Nah, Ahmad. Terima kasih, Pak San. Dahlah. Bawa kambing ni balik. Tengkuk dia tu pegang. Tali. Betul, jangan terlepas kambing ni. Hello, mak orang. Bye. Oi, Neman. Neman. Maon lah. Oi. Maon. Sebangun. Oi. Hey, lain kau. Lama tak balik. Pakaian kasut pun dah boleh terbang bagai. Eh, kan? Jangan mali. Yalah. Kau buat apa kat kampung? Sebenarnya aku ada kerja sikit kat sini, kat kampung ni. Kerja apa? Apa kata aku cerita kau lain kali? Sebab aku baru balik panas. Nak balik mandi dulu ke? Aku jumpa lain kali kat warung ke, kat mana-mana. Boleh? Ciao. Jumpa nanti, yo. Selamat. Ya, apa dah. Balik sendiri, cari sendiri. Ada kerja ke? Hello, anda sedang menelpon Putat & Co, syarikat antarabangsa dengan motor, maklumat berguna dan berbaloi atau wang anda dikembalikan. Ada apa yang boleh saya bantu? Nak wang dikembalikan? Tak boleh. Lain tahun dikembalikan. Hello, ada sedang menelpon Putat. Oh, dikembalikan juga. Cewa saja, one Malaysia, Dato Sri Dajit Tun Lazak, Putat, aku tahu kau ada kat dalam. Keluar cepat. Aku suruh kau siasat pasal isteri aku kalau-kalau dia ada lelaki lain kat luar. Kau pergi skodeng dia pula. Putat! Putat! Keluar, Putat! Jangan sampai aku pecah pintu ni. Putat! Kau Putat, kan? Ya. Kau pernah bekerja dengan arwah suami aku. Encik Bahrain. Ya, Encik Bahrain. Lama tak jumpa Encik Bahrain. Ini siapa? Anak dia ke? Bukan, aku isteri dia. Puan Rosna. Tapi dia dah meninggal. Dah meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sampul ni ada dua dokumen dan ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak tiri aku. Nama dia Maon. Aku nakkan maklumat tentang Maon, dekat mana dia tinggal dan dia tengah buat apa.
Hai, nama pun mak tiri. Apa saya tak jumpa anak tiri itu terus? Memang ada rupa mak tiri. Tak apa, tak apa. Saya salah soalan. Budak ni sekarang ni, budak ni tahu tak yang bapak dia tu dah meninggal? Dia tak tahu dan dia tak perlu tahu. Dan kau tengok ada lagi sekeping kan? Dokumen. Banyak sangat. Macam kat immigration saja. Gambar. Aku nak kau tengok betul-betul. Jangan pastikan dia rapat dengan Mak On ataupun bertemu dengan Mak On. Ini siapa pula? Dia adalah peguam aku. Kau tak perlu ambil tahu pasal dia. Sebab apa? Orang-orang aku akan memantau dia. Yang kau perlu buat adalah jangan biarkan Mak On dan peguam aku tu berjumpa. Faham? Jangan tanya soalan lagi. Itu saja. Ini deposit. Deposit. Terima kasih. Terima kasih, Puan Rosnah. Puan Rosnah, takkan ini saja? Nasi-nasi ke apa tak ada? Tak apa. Saya pergi makan sendiri. Jalan baik-baik. Ya? Bawa Puan Rosnah balik terus tau. Jangan melencong pula. Jaga-jaga. Laki tak ada tu. Hai, rezeki, rezeki. Orang bagi kebah je lah. Pegawai yang bertugas ni ikut-ikut adalah dalam beberapa orang kot. Tapi kalau beberapa orang tu kira sikitlah untuk bangunan sebesar tu kan. Kau bolehlah cakap. Kau duduk dalam van je. Kalau apa-apa jadi mesti kau sabut dulu kan? Macam kes hari tu. Kes lepas. Hey. Salah aku apa? Engkau yang cakap kalau 4 minit kau tak keluar, aku ni cabut. Belailah. Banyak cantik muka kau. Mel, aku dah kira lah Mel. Minit ke 350 kau cabut lari kan? Nasib aku keluar bangunan waktu tu. Eh, cakap. Sekarang ni aku dah godam dorong punya CCTV tau. Jadi aku boleh tengok CCTV tu daripada monitor aku je. Nanti aku bagi tahu kau macam ni eh. Betullah, kau jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim.
penat aku. Kita tak dapat satu pun dokumen WhatsApp tu. Aku rasa target buat larilah dokumen tu sekali. Habis tu macam mana? Kita cakap apa dengan Puan Rosna? Tak apa. Nanti biar aku yang hubungi Puan Rosna. Kau buat apa tu? Kau godang email aku lagi ya? Tak ada. Tak ada. Email? Tak ada. Ada lagi. Dah lama sampai? Kenapa tak telefon dulu sebelum datang? Buka pula. Minit setengah dah ni. Mana aku nak lari lagi ni? Kalau aku terus duduk sini, mau hari-hari aku berlari. Aduh. Aku rasa lebih baik aku mulakan kes Rosna tu. Apa kau susah sangat ni? Patutlah. Kerja senang pun kau tak boleh buat. Kunci yang bodoh ni, kau tonyol-tonyol macam ni, memanglah tak boleh buka. Dia buat begini. Penuslah. Macam mana? Hal semalam? Kami berjaya pecah masuk seperti Puan arahkan. Tapi malangnya kosong. Tiada satu dokumen pun yang tinggal. Habis tu tak ada orang pun kat dalam tu. Aku tahu mana dia orang pergi. Puan tahu? Aku ada satu lagi tugasan khas untuk korang. Tapi kali ni di luar Kuala Lumpur. Boleh tu, boleh puan. Tapi bayaran kali ni kira harga outstation lah. Puan. Buka benda ni dulu, baru betul. Harga tak mahal pula. Ofis kau memang cantik. Tapi ada tikus. Kau tengok tu. Begitu eh. Tikus monok. Sama macam kau. Kau dengan tikus ni, cuba kau ambil, kau letak sebelah. Ambil jalan. Ni, tolak. Atas, tepi, kiri, kanan. Tarik. Ambil pun. Dah, jalan, 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 panas, panas. Puan Nisa. Abah tak tahu ke Manisa kat sini? Tak, Abah tak tahu. Nah, Manisa jangan buat hal. Bukan awak tak tahu. Abah awak tu mana suka awak dengan saya. Panggil Manis sudahlah. Manis ada buat bekal ni untuk Mak Wan. Pulut dengan rendang. Pulut dengan rendang? Ni ada apa-apa majlis ke kat rumah Manisa? Ada. Petang nanti ada kenduri kesyukuran. Kak Nora dapat masuk universiti. Yalah, sekarang ni Kak Nora. Lepas ni awaklah pula yang kampung ni. Manis tak suka pergi kota tu. Kalau dapat sambung belajar pun, dah habis Maniak balik sini. Maniak teman Mak On. Teman Mak On jaga kambing. Manisa, ladang ni adalah salah satunya amanah arwah Mak pada Mak On. Mak On nak jaga ladang sampai bila-bila. Manisa tak kisah ke? Suami kan jaga kambing. Manisa ingat. Maniak buka kedai. Takut nanti Abah tahu pula. Untuk Mak Wan. Manisa. Nanti dah kahwin je panggil Manisa. Panggil Manis je.
Masya Allah. Kambing. Hei. Apalah manusia. Ada ke dia biarnya kambing? Tahu beli je. Bela tak reti. Kambing, kambing. Kalau aku ambil pun bagus ni. Rezeki jangan ditolak orang kata. Kambing. Bermacam kambing. Ada kambing baby, ada kambing gurun. Aduh. Semangat. Kambing, duduk diam-diam dalam ni. Jangan asyik duduk mbek je. Nanti orang dengar. Nanti aku belanja kau makan rumput. Lagi satu. Jangan kau melepas pula kat dalam kereta ni. Engkau melepas, kau siap kau. Kau cuci sendiri kereta ni. Aku buat rendang daging kau. Tata. Oi. Kau boleh cakap kami? Oi, oi. Oi, kami aku, oi. Sedap betul. Bau nasi lemak adik. Siapa nama cik adik? Ha? Manisa. Manis sungguh nama tu. Macam kecil manis bunyinya. Abang nak beli nasi lemak ke? Cik adik, bagilah satu nasi lemak adik. Abang nak tanya sikitlah cik adik. Dekat kampung ni ada tak lelaki yang bernama Maon? Kenapa abang cari dia? Cik adik kenal ke? Kenal. Saya tak kenal abang. Ni nasi lemak abang. Itu bunyi alat penggera kereta abang. Itu dia suruh pakai tali pinggang keledar. Memang bodoh kereta ni. Minta maaf, Cik Adik. Assalamualaikum, Cik. Tak apalah. Ini ladang kambing Cik ke? Bagus. Begini, Cik. Saya ada hal urus niaga nak lakukan dengan Cik ni. Saya ada seekor kambing, Cik. Kambing ni saya jamin. Saya jamin memang paling murah di pasaran. Lagi satu, dia ada kebang, boleh terkebang. Engkau dah curi kambing aku, sekarang kau nak jual balik kat aku. Dekat dahi aku ni ada tulis cop tulisan bodoh ke? Ha? Ada? Tak ada. Apa cekak-cekak ni, Cik? Kalau dah tak nak beli, tak payahlah. Saya boleh jual ke orang lain. Oh, kau nak lari? Ha? Kau ingat aku tak nampak kau masukkan kambing tu kat dalam bonet kau tadi? Ha? Kurang ajar. Ha? Selamat aku. Maon? Ini Maon? Macam Malaon je. Manisa cakap, dia cakap Maon. Tapi Maon hati-hati tau. Manis tengok dia tu macam tak boleh percayalah. Dia pun baru curi kami Maon kan? Dia cakap salah faham. Tak apa. Manisa balik dulu. Biar Maon dia uruskan. Yelah. Maon hati-hati ya. Kenapa, Meh? Engkau ni? Siapa sebenarnya? Aku? Menantu pada mak tiri kau punya bapa tiri punya madu. Okey, sedara jauhlah. Tak apa. Aku sekarang ni nak jelaskan kau, aku suka menjejak sedara mara suku sakat aku yang jauh. Kenapa? Aku nak ajak pergi kenduri art. Kenduri kahwin. Majlis kahwin. Sedara kita punya majlis. Butat, apa-apa pun kau boleh balik. Aku tak minatlah kenduri-kenduri ni semua. Sebab nanti ladang aku tak ada orang jaga. Lah. Jadi kau tinggal sini seoranglah.
Ya. Selepas arwah mak aku meninggal. Aduh! Kau nak tulis apa? Apa salah aku ni? Aku memang suka tulis biografi. Jadi, apa bapa engkau macam mana pula? Kali terakhir aku jumpa dia, umur aku 10 tahun. Sekarang ni, dia hidup atau mati pun aku tak tahu. Mungkin 10 tahun baru aku tahu. Tak tahu. Ayat. Hei, Pak Kuk, kenapa ni? Bang, kau kena tolong aku. Lembu aku dah hilang. Tadi, aku tambat lembu aku tu dekat belakang surau. Dekat pokok mangga. Lepas habis solat je, aku tengok lembu aku dah tak ada. Yang tinggal pokok mangga tu je. Pak Kuk, takkan lembu tu hilang macam tu je, Pak Kuk? Berhenti, berhenti, berhenti! Eh, Putat, kau pasal? Kau dah dapat jejak lembu tu ke? Tak. Aku penat sekarang ni. Pala otak kau. Baik, sabar. Sabar, Pak Kuk. Biar saya terangkan. Mengikut pada firasat saya, sebentar saya tengok dulu. Hup! Tak nampak lagi. Sebentar ya. Hup! Aha! Firasat saya, lembu Pak Kuk yang hilang tu dia takkan dibiarkan hidup lama. Sampai setakat tu saja. Jadi sekarang ini motifnya adalah untuk menghapuskan segala bukti pada lembu itu. Jadi ada dua perkara aja lembu tu. Sama ada susunya atau dagingnya. Kalau susu, aku kenal satu je. Maidin jelah. Dagingnya pula? Kalau daging tu mesti orang buat kenduri. Ini dah tentu pasal punya kerja ni. Saya dah dapat jejak. Saya dah dapat jejak siapa pencuri tu. Dengan cara itu dia hapuskan bukti ya. Mari kita hapuskan dia. Ayo. Ayo. Ya. Sini rupanya ya. Ini apa hal bising-bising ni, Maon? Aku sampai aku nak buat majlis kenduri pun boleh jadi terbantut. Kenduri. Saya dah agak dah. Pak Kup, sabar Pak Kup. Pak Akup, buat bertenang Pak Kup. Ni saya nak ceritakan sebenarnya lembu Pak Akup telah disembelih untuk buat kenduri. Dan orang yang bertanggungjawab dalam hal ni tak lain dan tak bukan. Inilah orangnya. Apa ni semua ni? Tak sangka kau sanggup buat aku macam ni, Hasan. Bila masa pula aku? Aku suri lembu kau nak buat majlis keluri ni. Biar matut. Berdolak dalik pula. Putat, apa benda kau ni? Itu bukan rendang lembu lah. Itu rendang kambing lah. Aku yang jual kambing tu dekat pasar. Aku tahulah. Jangan harap. Sabar, Pak San. Sabar, Pak San. Sabar. Tuan-tuan dan puan-puan. Sidang yang dihormati. Saya nak lari sekarang. Hei, budak ni. Patut kau tu. Tak maaf, Pak San. Betul kau pun. Misalkan aku saja. Jangan harap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
siapa tu, Ek? Aku tengok dari tadi, dia asyik tengok hendap je rumah tu. Apa yang dia cari? Entah. Tengok dia tak buat apa-apa pun. Cuti kot. Tak. Aku tak rasa dia datang sini sahajalah. Ini mesti ada muslihat antara dokumen tu dengan rumah tu. Tak apa macam ni. Aku nak kau ikut target tu. Aku masuk dalam, aku boleh dah ajak rumah tu. Oi. Aku ni mesti lagi. Kau pantau lah target tu betul. Kadang kau boleh cari tempat lain pula, makan aspirin lah apalah. Tunggu sini. Kau ni Putat, nasib baik dah aku cakap dengan orang kau ni saudara aku. Kalau tak, tak lunai kau kena belasah. Bukan padan muka kau. Ya kau nak marah sangat kenapa? Aku bukan tahu rendang tu rendang lembu ke, kambing ke, sama aja daging dia. Kalau pun rendang lembu, mana kau boleh tuduh orang macam tu? Asal orang masak lembu je, kari ke, apa ke, kau tuduh lembu curi. Nasib baik bukan janggut kau kat rendang tu tadi. Ni, habis sekarang ni takkan lembu tu hilang begitu je? Bangun! Kau dengar tak apa aku cakap ni? Aku cakap dengan kau. Sibuk betul lah kau ni. Apa benda? Kau ingat tak tadi tu ada bekas susu? Bekas susu? Bekas susu tu ada cop kedai Maidin. Maidin tu pemilik gerai susu dekat hujung kampung ni. Jadi, dia yang curi dah? Mana tanya betul lah. Iyalah! Aku dah tahu siapa. Siapa? Ini kerja dia selama ni. Ayo! Tolong! 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 Ayo! Iya! Pakup! Mana Pakup? Pakup! Pakup! Saya dah jumpa dah pencuri dia ni. Kau ni biar betul-betul. Tak Pakup. Lembu dia pun saya dah jumpa. Tol! Tolong! Jangan tuduh bukan-bukanlah. Saya mana ada curi. Siapa lagi yang jual susu lembu dekat kampung ni? Siapa? Itu lembu saya beli ah. Saya beli. Apa? Itu Pakup punya adik. Itu Pakup. Pakup punya adik itu nama Leman. Saya suruh beli sama dia. Itu lembu. Ayo. Aduh, kiralah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leman. Apa itu kek ni? Betul ke kau dah jual lembu tu pada si Maidin ni? Iyalah, kan itu abang cakap suruh saya cari pembeli kan. Saya jumpalah pembeli, Maidin dah beli. Ni saya baru balik daripada bandar. Masukkan duit Maidin kat iklan abang. Kenapa tak cakap awal-awal? Terima kasih Leman. Terima kasih. Sana. Sini, Maidin. Maidin, aku minta maaf yang banyak dengan kau. Ya. Ini dua orang ni selalu nak buat tuduhan tak usah biasa. Tapi bukan ke yang suruh kita tu Pak Akup? Apa lagi orang kampung? Mari kita pukul belasah Pak Akup. Ini semua Pak Akup yang kerja. Payah-payah kita cari lembu dia. Upah tak dapat, kita pula kena marah. Lembu tu pun dapat upah tau. Dia bagi makan rumput. Sudahlah tu Putat, sekurang-kurangnya kita tahu hal sebenar. Aku okey. Tapi aku tengok kau ni sebenarnya bagus orangnya. Apa bagus? Iyalah, kau boleh cari lembu yang hilang tu, ada idea. Maknanya kau memang serasi dengan lembu tu. Muka kau pun dah macam lembu. Putat, sebenarnya bekas susu tu dah memang ada kat situ. Dengan Maidin lintas kat depan tu dengan lembu si Pak Kok tu. Asyik baik je. Tapi kau kalau diasah, kau sebenarnya bagus. Boleh jadi detektif yang terkenal macam aku juga di Kuala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak Maun kan? Cik Samad. Kau bela. Harta? Ya. Arwah mewariskan semua hartanya kepada awak. Boleh saya tahu berapakah jumlah
harta-harta tersebut? Sejuta, dua juta, tiga juta, berjuta-juta? Jap, jap. Awak ni siapa? Saya rakan kongsi dia. Eh, bila masa aku rakan kongsi kau? Bukan kau nak kongsi duit dengan aku ke? Okeylah. Harta Encik Bahrain merangkumi aset-aset, ladang-ladang dan juga wang ringgit. Jumlah sebenar saya tak dapat nyatakan kat sini. Saya akan nyatakan jumlah sebenar sewaktu proses menandatangani perjanjian. Kenapa tak sekarang? Saya ada pen. Kejap. Ha? Kalau arwah ayah saya pernah kahwin dulu, kenapa isteri dia tu tak dapat bahagian? Ha, kenapa? Saya ni cuma peguam pada arwah. Saya tak masuk campurlah urusan peribadi arwah. Tapi pada pendapat saya, Puan Rosnah tu tak boleh percayai. Awak hati-hatilah, Mawar. Kenapa ya? Kena hati-hati? Dia bahayakan ke? Sebelum aku korek ulu hati kau, kau diam-diam boleh tak? Saya rasa tak ada apa-apa lagi. Saya berharap kita dapat jumpa di pejabat dalam waktu yang terdekat. Kat mana pejabat tu? Pejabat saya di Kuala Lumpur. Okeylah, saya gerak dululah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau jangan nak tanya dia. Hoi! Dah sampai, dah sampai. Mana Puan Rosnah mana? Mana Puan Rosnah? Puan Rosnah apa? Ni, aku nak bertengkau ni. Puan Rosnah tak dapat satu pun harta arwah suami dia. Hah? Padahal muka dia belagak sangat. Tapi macam mana aku tahu dia? Kau tak tahu nak beritahu dia macam ni? Aku beritahu dia macam ni. Macam ni? Mesti muka dia beranjat bila aku beritahu. Okeylah. Tugasan kita kat sini pun dah selesai. Apa-apa pun kita boleh berjabat dulu. Macam mana awak tadi? Semua harta, tak ada satu pun ke untuk aku. Itu yang kami dengar, Puan. Orang tua tu memang tak sayangkan aku. Hai, macamlah perangai dia terbaik sangat nak orang sayang kat dia. Puan. Memandangkan suami Puan tak tinggal satu pun harta pada Puan. Jadi, tentang biaran kami, tak ada masalah kan Puan nak bayar? Apa yang korang cakap ni? Harta tu aku yang punya. Hak aku. Kau ingat senang-senang aku nak bagi dekat budak Mak On tu? Dia ni apa hal nak kaut semua tu orang? Lagi satu, Puan. Ada seorang lelaki bersama Mak Un. Putat nama dia. Dia ada ketika Encik Zaman bertemu dengan Mak Un. Saya rasa dia bukan orang kampung tu lah, Puan. Putat? Putat adalah lelaki yang aku suruh cari maklumat tentang Mak On. Nampaknya dia pun tak boleh dipercayai lagi. Macam ni. Aku nak korang pergi dekat kampung tu, aku nak tengok apa yang Putat dengan Mak On tengah buat. Ni. Ini nanti kejap. Ni balon. Dengan deposit untuk kerja korang yang baru. Terima kasih. Terima kasih.
Hello. Hello, Cik Zaman. Puan Rosna. Berkaitan dengan hal wasiat tu, saya tak dapat bincang apa-apa. Sebab saya belum jumpa lagi waris tersebut. Oh, macam tu ke? Tapi Cik Zaman, saya telefon Cik Zaman ni bukan nak cakap pasal harta arwah Encik Bahrain. Saja saya nak bercerita dengan Encik Zaman. Sembang? Sembang apa, Puan Rosna? Saya nak bercerita pasal seekor tikus yang suka gigit labu dalam sebuah kapal. Mula-mula, dia gigit labu tu. Dia gigit. Sampai dia tergigit kayu-kayu dalam perut kapal. Hingga kapal tu karam. Bila kapal tu karam, Cik Zaman, kesian dengan tikus tu. Dia tak pandai berenang. Tikus tu lemas. Cerita yang menarik. Jadi, Cik Zaman dapat tak teladan daripada cerita saya ni? Jangan jadi seperti tikus. Tos! Hello. Gua pengecut tu dah lari. Kau jangan risau. Sampai lubang cacing sekali pun aku percaya. Tak apa, Joba. Tak apa. Kita tengok berapa lama tikus tu boleh bersembunyi. Okey.